Begini tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok yang rajin datang ke masjid, yang rajin datang mengikuti program-program agama ni, siapa dia? Orang tua, orang yang dah uzur, orang yang kadang-kadang ialah tak sesuai dah nak datang. Ada di tempat saya tu sampai dapat tungkat, dia terpaksa dipapah oleh jiran-jiran, tapi dia datang juga ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Datuk, Atirati, Nasir Al-Hadirin sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk sesi pengajian kita ini dengan sedikit sebanyak melihat perkara yang kita boleh dapat pelajaran daripada situ. Tuan-tuan sekalian, sebelum saya pergi, Allah saya tak kemah. Sebelum saya pergi jauh, dah termiss. Saya nak uraikan satu ayat. Saya terlupa surah berapa, saya tak catat daripada tempat lain. Tapi ayat ini tercatat di belakang singgah sana yang di Pertuan Agong. Saya rasa siapa yang pergi ke stadium tu, ada di belakang kursi singgah sana tu ada tulis, Allah memalikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nanti kejap kalau saya boleh dapat, saya terletak ke mana, saya tak ingat nama surah tu, surah berapa, kejap ya. Ya, surah Ali Imran ayat 26, bagi mereka-mereka yang nak rajuk. Ini sebagai pendahuluan saja untuk hari ini. Saya terjemah ayat itu dulu. Katakan wahai Muhammad, ya Allah, ya Tuhan, Engkaulah pemilik segala kekuasaan. Maknanya segala kekuasaan, segala kekuatan berada di tangan Allah. Segala kehebatan, segala apa yang dianggap kekuasaan itu berada di tangan Allah. Tu'til mulka man tasya', Engkau boleh memberikan kekuasaan itu kepada sesiapa di kalangan hamba yang kau suka. Engkau boleh berikan kekuasaan itu kepada sesiapa yang kau suka. Nak bagi dia kuasa, dia jadi apa, pemerintah yang hebat, engkau boleh berikan. Kemudian, وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ, begitu juga engkau boleh menarik, engkau boleh menurunkan dan engkau boleh merampaskan segala kekuasaan itu, segala kehebatan itu, engkau boleh merampas sekelip mata mengikut siapa yang kau hendaki. Wa tu'izzu man tasha', engkau juga ya Allah boleh memuliakan sesiapa yang kau hendak. Engkau boleh angkat kedudukan dia, engkau boleh meletakkan dia di tempat yang paling mulia. Wa tuzillu man tasha', engkau boleh menghinakan sesiapa yang kau hendak. Terpulang kepada engkau. Biadikal khair, segala yang baik itu berada di tangan engkau ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah berada di atas segala yang maha berkuasa. Maksud ayat ini tuan-tuan sekalian, Allah mempunyai kekuasaan yang tidak boleh dimiliki oleh sesiapa pun. Di sebalik kehebatan kita, di sebalik ketinggian kita, apa juga makam kita di kalangan dunia ini, sehingga kepada zaman Firaun dia mengaku dia Tuhan, tetapi Tuhan boleh merampas kedudukan itu dengan kehendak Allah. Tidak ada siapa yang boleh menghalangnya. Apa jadi kepada Firaun? Dia tenggelam di Laut Merah bersama dengan askar-askar dia. Tuhan boleh menghinakan setiap yang dia hendak. Orang itu berada di puncak kejayaan, tetapi dia boleh menjadi hina dengan serta-merta. Bahkan ada orang yang hina tetapi boleh diangkatkan kemuliaan dengan serta-merta.
Contohnya segi sejarah cukup banyak. Sampai ke hari ini pun contoh banyak. Pengajarannya begini. Apabila kita berada satu posisi yang amat kuat, yang amat tinggi, di segi pangkat, kedudukan, kekayaan, kita jangan lupa di sebalik ke semua ini ada kuasa lain menguasai kita. Kita jangan anggap kita secure dengan kedudukan kita. Kita rasa selamat dengan pangkat kita. Kita rasa kita terjamin dengan penyokong-penyokong kita. Jangan kita rasa begitu. Allah penentu segala-galanya. Begitu juga orang yang hina. Jangan dia rasa dengan kehinaannya, kemiskinannya dan sebagainya. Dia rasa jangan terlalu hina. Allah boleh mengangkat mengikut apa yang dia kehendaki. Itu semangat daripada ayat ini. Maka lantas ayat ini ditulis di belakang istana negara itu. Saya rasa siapa pun nak pergi ke stadium, ada di belakang kursi singgasana itu ada tulis. Saya tak tahu istana yang sekarang ini ada atau tidak, saya tak tahulah. Saya tengok yang ada di, yang disimpan di stadium kita tu. Di museum, bukan stadium, sorry. Di museum negara Kuala Lumpur tu. Sorry, bukan di stadium, di museum. Menggambarkan yang mengatasi segala kehebatan, kekuasaan ialah Allah. Dia boleh menghinakan seseorang, boleh menjatuhkan seseorang. Dan dia boleh menaikkan seseorang ikut sekehendaknya. Maka kita jangan lupa hakikat ini. Walaupun kita berada di mana kedudukan kita. Itu maksudnya ayat ini. Itu saja pendahuluan saya pada hari ini. Saya akan masuk kepada tajuk yang saya nak cakapkan pada petang ini. Begini tuan-tuan sekalian. Kalau kita tengok, yang rajin datang ke masjid, yang rajin datang mengikuti program-program agama ni, siapa dia? Orang tua, orang yang dah uzur, orang yang kadang-kadang ialah tak sesuai dah nak datang. Ada di tempat saya tu sampai dapat tungkat. Dia terpaksa dipapah oleh jiran-jiran, tapi dia nak datang juga ke masjid. Dia sengaja mengelakkan dialisis. Dia sepatutnya telah melakukan dialisis sejak 5 tahun yang lepas, tapi dia tak nak. Dia kata kalau dia terpaksa ikut program dialisis itu, dia akan miss sembahyang jemaah di masjid. Mungkin dia tak boleh pergi ke masjid. Sebab dialisis sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Sekali pergi 6 jam. Jadi dia sanggup, dia redha, dia kata apa jadi pun dia tak nak buat dialisis. Dia memadai dengan ubat, dia ada kontrol. Tapi Alhamdulillah dah 5 tahun keadaan jadi begitu. Kerana dia bukan nafikan kepentingan dialisis. Tapi dia tak nak miss solat berjemaah di masjid. Terutamanya solat malam, maghrib, isyak, subuh. Jadi kalau kita fikir, orang-orang yang sihat, kadang-kadang lalu kawasan masjid pun tak masuk, tak berminat. Tapi kalau upacara-upacara yang bukan keagamaan, di dewan-dewan, di padang-padang sosial dan sebagainya, penuh dikunjungi oleh orang Islam semuanya. Jadi kalau kita fikir, orang yang sihat, bugar, yang cergas, yang boleh datang ke masjid dengan mudah tapi tak nak datang. Tapi orang yang tak begitu sihat, orang yang dah tua macam saya ini, yang minat datang ke masjid. Kalau kita timbul persoalan, mengapa jadi demikian? Ha? Semua itu Islam. Mungkin dia orang sangka dia muda lagi kot, lambat mati. Tapi mati tak pilih tua muda. Ha, tajuk ini yang saya nak cakap. Saya tak tahu nak sebut nama apa tajuk ini. Tuan-tuan, di sebalik semua ini ialah tahap keimanan seseorang. Sebab telah diulaskan banyak ceramah saya pernah sebut, iman itu dia boleh meningkat. Sampai kepada peringkat dia meningkat, dia boleh masuk syurga. Disebutkan oleh banyak tokoh-tokoh dan juga hadis. Dan iman itu boleh menurun. Dia turun sampai kepada peringkat orang itu layak masuk neraka. Jadi sekarang ini, masalah isu peningkatan iman ini yang menjamin komitmen seseorang untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau yang agak lemah imannya, maka dia lalu kawasan masjid pun tak tertarik untuk ke masjid. Dia lebih tertarik kepada supermarket, kepada dewan, kepada pada mainan. Tapi yang kuat taraf keimanannya, keyakinannya mengatasi yang lain, maka masjid tempat yang paling dia suka. Ada orang yang sejam sebelum waktu maghrib dah ada di masjid ni pun ada. Kerana nak menghabiskan baca Quran. Itu kerana iman. Iman, minat yang dicetuskan oleh iman. Tuan-tuan begini.
Sesuatu yang kita nak buat dengan penuh komitmen, dia bergantung kepada tahap keyakinan kita, tahap kepercayaan kita. Sejauh mana kita yakin benda itu betul dan bagus, maka kita akan buat. Kalau kita tak berapa yakin, kita tak berapa buat. Saya bagi contoh mudah begini saja. Rokok telah dikatakan oleh doktor-doktor pakar seluruh dunia tak bagus. Orang yang tak yakin, dia percaya kata rokok tak bagus. Dia tak menentang, dia kata betul. Tapi orang yang isap rokok sihat berbanyak, kata dia. Maka dia tak berhenti merokok. Tapi bagi yang yakin betul-betul rokok itu antara penyebab kanser, penyebab lemah paru-paru, maka dia berhenti merokok. Jadi sini tahapnya ialah tahap keyakinannya kepada penemuan doktor kata bahaya tak bahaya tu. Kalau yang betul-betul yakin kata rokok itu bahaya, dia akan cuba berhenti daripada merokok. Kalau yang tak berapa yakin, setakat percaya saja, dia terus hisap rokok. Atau dia sanggup terima risiko akibat daripada merokok tu, tak apalah. Kena jantung pun dia redha, kata dia. Ha, mungkin begitu. Tuan-tuan tengok, selalu saya bagi contoh macam ni. Saya contohkan tahap keyakinan ini akan membezakan sikap kita. Saya dah beritahu dah. Apabila kita bawa mentokah, berjumpa dengan bomba, kita jangan pergi. Di depan tu kebakaran besar. Sedangkan 30 km lagi jauh. Tapi orang terus berhenti, pusing motorkar balik. Dia tak soal banyak dah. Sebab dia percaya dan dia yakin. Begitu juga nelayan-nelayan di laut. Jangan pergi dalam masa 2-3 hari ini. Gelombang tinggi akan membahaya kepada perahu-perahu kecil dan bot-bot kecil. Orang tak pergi sebab dia percaya dan dia yakin. Kalau dia tak percaya, dia pergi juga. Tapi kalau orang kata jangan buat maksiat, jangan buat begitu, jangan ambil rasuah, tapi tetap bermerajalela. Apakah azab neraka itu lebih kurang daripada azab api yang dia tengok? Atau sedangkan tuan-tuan tahu azab neraka panasnya 70 kali ganda daripada api biasa. Hadis sebut. Tapi mengapa ini tak diendahkan? Tapi yang berita bomba tadi diendahkan. Tahap keyakinannya berbeza. Apa sebab yang ini dia yakin lebih? Sebab dia boleh buktikan, dia boleh tengok. Ada berita, dia tengok keluar api dan sebagainya. Manakala berita syurga neraka ini, berita yang dikhabarkan melalui ayat Quran, melalui hadis, yang hanya bergantung kepada kepercayaan dan keyakinan dia. Tahap yang percaya lebih, dia yakin lebih, maka tahapnya macam kita lah. Sanggup berada di masjid, walaupun dah payah nak berjalan, walaupun dah tu, sanggup berada di masjid, sebab tahap keyakinan kita melebihi. Yang tak berapa yakin, dia menyeberangi masjid pun dia tak terasa nak masuk masjid. Itu perbezaan dia. Yang berbahayanya tuan-tuan sekalian, kalau tahap keyakinan kita kepada benda-benda syurga neraka ini setakat itu saja, maka dipertikaikan iman kita ada atau tidak. Itu salah satu pada rukun iman itu, percaya pada akhirat. Dan percaya pada untung baik, untung jahat, mana percaya kepada syurga dan neraka, rukun iman yang keenam. Akhirat itu rukun iman yang kelima. Untung baik, untung jahat itu rukun iman yang keenam. Kalau tahap itu kepercayaan kita berbanding dengan kepercayaan kepada berita bomba, berita laut tadi, siapa yang lebih yakin kepada berita ini lebih melebihi daripada yakin berita akhirat? Di mana kedudukan iman kita? Ini yang saya rasa serius untuk saya nak bincang kepada ini. Bagi mereka-mereka yang tak berminat kepada agama, tak berminat nak datang berjemaah, tak berminat nak buat baik, tak berminat untuk patuh hukum-hukum Islam. Hukum dunia dia patuh. Income tax kalau tak bayar dia takut. Bil elektrik lambat bayar, orang kata nanti kena potong elektrik. Dia pergi bayar dengan segera. Tapi berapa orang yang pergi bayar dengan segera zakat kalau dia tak bayar? Berapa orang yang qada dengan segera kalau dia tak sembahyang? Bahkan yang tak sembahyang, tak qada pun banyak. Bermakna manusia lebih takut menundang ciptaan ini lebih daripada dia takut menundang Allah. Apa sebab? Tahap keyakinan dan tahap kepercayaan dia. Sebab yang akhirat ini tak nampak bukti, tak nampak nyata. Hanya percaya dan yakin. Yang dunia nampak bukti, nampak nyata. Dia bagi derma secara dunia, dia akan dapat kontrak, nampak nyata. Maka dia suka bagi derma. Oh, dia bagi sedekah, tak nampak. Belum tentu lagi. Tak berapa suka nak bagi sedekah. Derma dia bagi. Apa sebab jadi double standard begini? Tahap keyakinan. Kalau derma mungkin dia bagi sampai boleh beratus ribu. Tapi kalau nak bagi sedekah ni, bekas katat berapa ribu je. Sebab yang derma itu nampak ganjarannya. Dapat kontrak, dapat pangkat, dapat begitu. Nampak dengan mata. Tapi yang akhirat punya tu, hanya dia percaya atau tidak
kepada janji-janji Allah tentang haji. Dan ini isu serius sebenarnya. Dalam masalah iman ini itu serius, bukan benda kecil-kecil. Sebab tahap kepercayaan dan keyakinan ini akan menjamin komitmennya setakat mana. Dalam benda agama tak cukup setakat percaya tapi tak yakin. Dia percaya dengan kuat yang sampai kepada peringkat yakin. Bagaimana kita yakin? Yang boleh mengubah perangai dia. Kalau dia yakin pada rokok, tak bagus dia berhenti merokok. Kalau dia yakin kata neraka tu panasnya dahsyat, dia berhenti pada buat maksiat. Kalau dia yakin kata syurga tu bagus, dia tak kejar lagi dah segala reward, segala apa. Tapi dia kejar syurganya. Itu baru tahap keyakinan. Maka kita tanya, di kalangan kita sini, ya baik-baiklah yang datang ke masjid ni. Kalaulah ini dia dengar oleh orang yang tak datang ke masjid. Di situ kedudukan mereka sebenarnya. Saya akan bawa contoh-contoh Tuhan sebut. Iaitu keraguan mereka ini tentang alam selepas mati. Tentang mati mereka tak nafikan sebab mereka tengok hari-hari dah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mati, hidup tu akan mati. Mereka tengok hari-hari, mereka tak pertikai. Tapi alam selepas mati itu dia mula dah. Seksa kuburnya, entah ya, entah tidak. Ada orang buat lebih kurang macam sekarang ni. Mayat pukul 1 malam masuk kubur lagi. Orang kata tangguh sampai siang hari. Tapi tak. Ikut orang kubur kata pukul 1 malam, 1 malam lah. Semayang 2 orang, 3 orang je. Kalau buat siang hari mungkin semayangnya ramai oleh orang. Tapi kendak oleh orang tertentu. Mungkin oleh orang yang proyek kubur dan sebagainya. Nak malam sebab siang dia orang tak nak. Jadi keluarga terpaksa patuh. Bayangkan pukul 1 malam masuk kubur. Disemayangkan oleh 3-4 orang atau 10 orang. Tapi kalau semayang di siang hari waktu asar atau waktu zuhur, mayat tu dibawa selepas solat, mungkin dapat ramai. Tapi sekarang pun tak kisah. Apa sebab jadi gitu? Mungkin orang tak begitu concern dah tentang azab Allah, azab kubur, azab apa semua, tak concern lagi dah. Kakak hadis menyebut, sebaik saja waris balik, siapa yang datang menemani mayat itu kan? Tapi kita tak kisah dah. Kita tak kisah dah. Itulah nilai sejauh mana benda-benda agama ni kebanyakan orang. Jadi orang yang tak peduli tentang kehidupan lepas mati ini. Ini yang sedang berlaku sekarang. Bahkan ada komen-komen. Tersor kira lah lepas mati itu dah jadi tanah. Jadi apa kita tak tahu ni. Kira sekarang ni nasib kita sekarang ni. Berdegar-degar cakap itu. Sedangkan kalau saya lah nak bicarakan tentang nasib saya sekarang ni. Umur dah 70, dekat-dekat 74. Berapa tahun saya nak boleh hidup? Adakah saya nak utamakan berapa tahun sakit baki ni? Atau saya nak utamakan yang berapa juta tahun lagi saya akan hidup lepas mati? Kekal abadi. Saya nak letak prioriti yang mana satu? Bagi mereka yang beriman, itu perhitungan dia. Bukan kita nak utamakan yang sementara ini yang 4-5 tahun. Atau aku nak utamakan yang lepas mati itu. Yang tidak ada penghujung. Itu cakap orang beriman. Sebab itu Tuhan sebut dalam surah Sajdah ayat 10. وَقَالُوا أَيْدَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَيْنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Orang yang tak beriman ni mereka kata, apabila kita dah jadi tanah dah, adakah kita ni nak dihidupkan semula? Itu cakap orang yang tak beriman. بَلْهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Tetapi mereka itu sebenarnya mereka tak begitu. Tak begitu akui yang mereka tak akan bertemu dengan Allah akhirat kelak. Sebab Tuhan sebut, nikmat utama kita di akhirat kelak ialah bertemu dengan Allah. Nikmat syurga tu nikmat kedua, nikmat ketiga dan sebagainya. Tapi orang tak kisah hal itu. Sebab itu bagi orang-orang yang kuat agama, yang betul-betul kuat agama. Saya pernah tanya satu tok guru yang hebat lah. Ada kena-mengena dengan saya. Waktu dia sakit nazak betul. Saya tanya dia, macam mana Pangah? Kalau ditakdirkan Pangah meninggal lah. Dia dah berada atas katil bed dia. Dia kata, Hashim kalau boleh-boleh nak doa dah. Lu nampak ke sana aja. Yang dunia ni tak nak dah. Sebab menyusahkan orang sebab dengan berak, kencing, semua payah. Itu cakap orang yang dah nampak alam akhirat. Alam raib tu dah nampak daripada dunia lagi. Itu minat dia. Tapi kalau tanya orang yang bergelombang dengan kebendaan. Sampai last minute. Dia masih tanya di mana kunci motokar dia. Dia masih tanya di mana akaun dia. Dia masih tanya berapa kad kredit dia. Ini saya tahu dengan tepat. Perbezaan dua jenis manusia. Di dalam menghadapi realiti hidup ini. Sesiapa yang mengakui realiti itu, menemui Tuhan selepas mati itu satu nikmat. Tapi bagi mereka yang tak peduli hal itu, nak meninggalkan dunia ini dengan penuh sedih atau kalau boleh elak, tak tahulah. Itu yang Tuhan sebut. Qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa'innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, maut yang kamu dulu nak elak, nak lari sangat itu dia akan tunggu kamu di mana-mana juga.
Itu ayat As-Sajdah ayat 10. Tu tengok lagi ayat An-Nisa 78. Aina ma takunu yudrikumul maut. Kamu duduk berada di mana pun mati akan mengejar kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kamu berada di tembok yang besar, letaklah kunci macam mana pun tembok tak ada lubang sedikit pun tetap kamu akan mati. Dia kata buat tembok besar cukup malaikat maut tak boleh masuk, lagi cepat mati. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ada satu hadis sahih. Mengingat mati itu satu kebijaksanaan yang luar biasa. Saya akan baca hadis ini. Ani bin Umar annahu qala, Ibnu Umar mengatakan, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansar. Nabi telah dikunjungi oleh seorang laki-laki daripada Ansar. Laki-laki ini bertanya kepada dia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minin afdal, manakah orang mukmin yang terbaik? Nabi menjawab, yang terbaik ialah ahsanuhum khuluqan, yang terbaik ialah yang terbaik pekertinya, yang terbaik tingkah lakunya. Itu jawab Nabi. Tapi sekarang ni kalau kita kena, siapa laki-laki terbaik? Orang selalu rujuk pada modal insan. Yang paling bijak, yang paling ijazah tinggi, yang paling skill, yang paling hebat, yang paling berketerampilan. Itu yang kita jawab yang terbaik sekarang. Tapi tahu tak, orang yang paling bijak dibenci oleh orang pun banyak. Orang yang paling bijak juga menipu rakyat pun banyak. Orang yang paling skill tinggi juga songlap pun banyak. Sebab tu Nabi tak sebut yang terbaik ni orang yang macam itu. Tapi yang terbaik ni ialah yang paling baik tingkah lakunya. Macam mana? Isteri yang baik bukan kerana lawanya, tapi kerana perangai isteri itu disayangi oleh suaminya. Suami yang baik pada isterinya bukan suaminya handsome, bukan suaminya kaya, tapi suami yang jujur, yang ikhlas, yang bertanggungjawab. Pekerti. Bos yang disukai oleh orang bawahnya bukan bos yang sombong, tapi bos yang lemah lembut, yang ambil tahu hal pekerja. Pekerti. Maka lantas Nabi menjawab, insan yang terbaik ialah insan yang berpekerti mulia. Saya tak bagi contoh pagi tadi je. Kedai mamak baru ni waktu PKP. Tidak ada satu kedai mamak yang saya tengok, kedai ni, kedai restoran yang tutup dalam masa PKP. Tapi kedai Melayu, kedai warung banyak tutup. Apa sebab? Ialah dia merosotlah perniagaannya tapi tak tutup. Apa sebab? Saya tengok kedai mamak, saya pergi duduk. Tak sempat saya duduk kedai, encik mau minum apa encik? Encik minum apa sahabat? Minta. Datang dua tiga. Yang minum lain, yang nak makan apa lain. Saya kata nanti dah dulu. Dia bawa dia lah. Punya layannya, dia memenuhi kehendak. Customers are always right. Dia pegang kaedah itu. Tapi kedai orang kita setengah-setengahnya, kita duduk sampai 15 minit, dia tak bersapa pun, dia tak peduli pun. Ya tak? Itu fakta, tanya siapa dia pun. Saya pergi pada kedai hardware, kitchenware. Kedai orang Cina. Tokennya, oh cik mau beli apa? Mau cucuk. Dia pergi tunjuk. Sebab di kedai tu banyak barang. Kita tak tunjuk. Dia pergi tunjuk. Tokek sendiri. Pergi kedai Melayu, cik pergi tengok sana. Jadi kita suka kedai kitchenware. Kita suka kedai mamak. Bukan kerana mamaknya, bukan kerana Cina. Kerana pekertinya. Sebagai. Itu tuan-tuan sekalian. Itu saya katakan Nabi sebut. Yang terbaik ialah yang pekerti mulia. Kemudian laki-laki ni tanya lagi, ayyul mu'minin akyas. Hadis ini, mana laki-laki, mana seorang dia tak mesti laki-laki, mana orang mukmin yang paling bijak, yang tadi yang paling terbaik, yang paling bijak siapa dia? Kalau kita tanya yang paling bijak ni profesor yang ada PhD yang boleh buat macam-macam itu. Tapi Nabi menjawab, ini jawapan yang paling sensitif ni, jawapan yang ada kena mengena dengan kematian. Nabi menjawab, yang paling bijak ini ialah aksaruhum lil mauti zikran, yang paling banyak mengingati mati. Oh, rupanya ingat mati itu paling bijak. Saya akan ulas sekejap lagi. Kena disebut lagi, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'adadan, dan orang yang paling baik persediaannya untuk lepas mati, itu yang paling bijak. Yang pertama yang paling bijak ini ialah yang paling banyak mengingati mati, dan yang keduanya yang paling baik persediaan untuk berkeadaan lepas mati. Bagaimana yang kata mati ini bijak? Kalau orang sekarang ni ingat mati tu orang bodoh. Banyak penceramah-penceramah pun motivasi. Apa kita ingat nak mati? Semua kita nak mati. Fikir sekarang ni. Dia cakap psikolog.
cakap yang tak peduli dah lepas mati. Sedangkan kita nak hidup lepas mati itu hidup kekal abadi. Itu yang paling utama. Yang kita nak hidup sini berapa tahun nak cari, tapi orang utama yang ini. Bermana yang kekal abadi itu dia ketepikan. Apa sebab mengingati mati itu paling bijak? Orang mengingati mati ini dia sederhana dalam tingkah lakunya. Dia akan jaga batas-batasnya tak terlajak. Dia akan jaga hukum hakam, takut dia tertipu dengan kebendaan. Yang haram dia tak nak sentuh, dia akan buat yang halal saja. Sebab dia ingat semua benda ni untuk bekalan mati. Bukan makna dia nak miskin, dia cari harta benda sebab untuk simpan anak menantu dia, untuk dia buat ibadat. Tetapi kesemuanya dengan niat untuk bekalan lepas mati. Maka sikap itu, sikap yang paling bijak. Bermakna mati itu menjadi reminder kepada dia dalam semua tingkah laku dia. Dia cari benda pun, dia tak nak melanggar hukum Allah. Kalau dah haram tak boleh, nanti mati itu tak berkat. Oh, harta ni harta tak berkat. Nak menyeleweng jauh sekali. Kalau dia nak banyak pun banyak yang halal. Tuan-tuan tak percaya, saya beri contoh bodoh sini. Bagaimana mati ni paling berkesan untuk mengubah sikap seseorang. Kalau orang yang ingat mati. Macam anak muda yang nakal suka naik motor laju. Kadang-kadang sampai mati pun, jumlah kematian ada anak Melayu ni waktu zaman dulu naik motor laju lah. Jumlah mati aksiden. Kedua parah. Kalau kita, saya pernah tanya budak-budak tu. Dia kata, tak apa encik, jadi apa-apa saya seorang je. Nasib baik saya masih hidup. Dia jawab gitu je. Tapi setelah dia anak dua, tiga dia kahwin. Dia dah slow tak buat motor laju. Motor pun tak laju dah. Kita tanya apa sebab. Oh tak boleh tu, tiga nyawa ada lagi tu. Saya mati seorang, ada empat nyawa lagi kat rumah tu. Saya terpaksa ambil kira. Bermakna mati telah menjadi reminder kepada dia untuk perlahan motor, tak naik bertukar laju lagi dah. Ha, itu contoh bodoh. Jadi kalau dia boleh apply sikap itu kepada semua tingkah laku dia, ke semua dia buat tu, dia ingat yang aku ni nak mati. Aku akan diambil kira. Aku akan dihisapkan pada akhirat. Aku akan ditanya oleh mereka. Aku akan dibawa kepada pengadilan. Maka itu diambil sebut sebagai orang yang terbijak. Itu maksudnya mengingati mati yang paling bijak. Ni kita perlu sebut ingat mati ni pasif. Ingat mati ni sikap escapism. Ha, itu yang salah tafsiran di situ. Kemudian terlalu banyak keraguan yang ditimbulkan tentang kebangkitan selepas mati ini. Firman Tuhan. Surah Al-Mu'minun 82. وَقَالُوا أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِذَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Orang-orang yang tak percaya kepada alam akhirat ini, mereka berkata, apabila kita dah mati, kita dah jadi tanah dah, dah jadi tulang belulang, dah hancur dah, bolehkah kita nak dibangkitkan semula? Ha, itu. Jadi, sedangkan kebangkitan semula tu salah satu daripada elemen akidah, hari kebangkitan. Tapi ada orang meragui, bolehkah dah jadi hancur semua, nak dibangkitkan semula? Sebab itu tuan-tuan, mentafsirkan hari kebangkitan, mentafsirkan kepercayaan kepada hari kiamat ni, perlu ditafsirkan macam itu sehingga mengubah sikap kita kepada kehidupan ini. Jangan mengidolakan kehidupan yang sementara ini, mengenepikan kehidupan yang kekal abadi. Melainkan bagi orang yang tak begitu percaya, yang tak yakin. Ha, dia macam itulah. Ha, itu saya katakan tahap keyakinan itu yang membezakan antara seseorang yang committed atau tidak committed dengan Islam. Surah An-Naml tadi Al-Mu'minun. An-Naml 67. Wa qala allazina kafaru, orang-orang yang kufur ini yang tak mengakui hal-hal akhirat ini. Aidza kunna turaban wa abauna, apabila kami dah jadi tanah dah. Ibu bapa kami pun yang dulu-dulu pun dah tak balik dah ke kita. Ada orang Islam kata, mana ada berita kata bangkit semula pun bapa kita tak siapa yang balik bagi tahu kat kita pun. Oh, cakap joke tu. Cakap joke. Ainna la mukhrajun. Bolehkah Tuhan nak keluarkan kita semula daripada bumi ini? Bolehkah? Itu pertanyaan orang-orang yang ragui tentang kehidupan lepas mati. Kemudian surah Al-Mu'minun, saya baca ayat je. Ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un? Adakah kamu sangka wahai manusia, kami jadikan kamu ni tidak ada apa-apa tujuan. Kami jadikan kamu hanya sorok-sorok aja. Adakah kamu sangka begitu? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu tak percaya atau kamu tak peduli yang kamu akan dikembalikan kepada kami?
mana kembali pada kami, akan dia adili di hari mahsyar. Adakah kita sangka dia jadikan ciptaan untuk kita enjoy habis mati habis? Orang Islam dah kata hidup sekali ya Ustaz, kita nak enjoy penuh. So satu dulu yang lain-lain. Orang Islam dah cakap banyak macam itu. Cakap macam tu indirectly, dia tak peduli dah. Segala hukum haram halal dia tak kira. Dia kira yang dia seronok. Kemudian ayat As-Saffat 53. Aiza mitna wa kunna turaban. Semua lebih kurang samanya. Apabila kita dah mati, kita dah jadi tanah dah. Wa izaman, dah tulang-tulang kita pun dah hancur dah. Ha inna la madinun. Adakah kita nak dibalas oleh Tuhan? Adakah kita akan diterima, dihukum lagi, dah hancur semua dah? Yang tadi adakah kita dibangkitkan? Yang sebelum tu adakah kita boleh dikeluarkan daripada bumi? Yang ini adakah kita boleh dibalas oleh Tuhan segala perbuatan yang kita buat di dunia? Soalan-soalan ni, semua ni ayat ni ada soalan di belakang ni. Kalau terjemahan dia berubah tanda tanya. Dalam Al-Quran tu tak ada lah. Dalam terjemahan dia buat tanda tanya. Itu kesemuanya melambangkan tahap keyakinan. Tahap tak percaya 100%. Tak yakin. Hanya mungkin percaya peratusnya, itulah jadi punca jadi begitu. Kalau tuan-tuan tengok bayangan orang-orang yang macam ini, tuan-tuan rojok surah As-Sajdah ayat 12 yang kita baca setiap pagi Jumaat. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim. Kalau engkau lihat wahai Muhammad orang-orang yang melakukan salah ketika di dunia, di depan Allah hari akhirat kelak mereka tunduk di depan Tuhan begitu. Nakisu ru'usim, tunduk di depan Tuhan. Tunduk penyesalan, tunduk keinsafan, ketelanjuran dia dulu. Di depan Tuhan, inda rabbihim. Rabbana absarna, maka keluarlah daripada mulut mereka, ya Allah, ya Tuhan kami, mau kami nampak sekarang ni, ya Allah. Itu keluhan orang-orang yang melakukan dosa ketika di dunia, di depan Allah, itu ayatnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, mau kami nampak sekarang ini. Wa sami'na, dan kami dengar betul-betul dah apa yang kami tak peduli dulu-dulu. Farja'na, boleh tak ya Allah kembalikan semula kami ke dunia ni? Ha, itu. Minta Tuhan kembalikan semula ke dunia ini. Setelah berada di akhirat, setelah berada di padang mahsyar di depan Allah. Itu sikap yang akan berlaku kepada semua orang yang lalai ketika di dunia. Kembalikan kami semula ke dunia, na'mal salihah. Kerana kami nak buat baik. Dulu kami tak nampak, kami tak dengar. Sekarang ni kami nampak clear dah. Inna muqinun. Sebab apa? Kami yakin betul-betul dah sekarang ni. Ha, itu saya katakan. Yakin setelah terlewat. Dulu tak yakin, sekarang dah yakin. Inna muqinun. Ayat yang selalu kita baca setiap pagi Jumaat. Maknanya, di depan Allah tunduk penyesalan. Berdoa kepada Allah, kami dah nampak ya Allah, kami sedar dah sekarang ini, boleh tak kembalikan kami semula ke dunia ini? Kami nak buat baik, kerana kami dah yakin dah. Tapi rintihan yang tidak ada faedah apa-apa. Tuhan kata, walau syi'na, lepas tu, walau syi'na, la'ataina kulla nafsin uhdaha. Kalau kami nak, kami bagi petunjuk kepada semua orang ketika di dunia lagi. Tapi kami tak nak terpulang kepada kamu semua. Kita yang pilih untuk sesat. Dan selanjutnya. Begitu juga surah Al-Mulk ayat 10 yang imam baca sebahagian tadi dalam rukuk yang pertama, rukuk yang kedua, rukuk yang pertama. Apabila mereka orang syurga ni dia tanya kepada orang neraka, mengapa kamu jadi gitu? Masuk ke neraka, adakah kamu tidak ada orang yang beritahu kepada kamu berita-berita buruk tu, alam ya'tikum nazir? Adakah kamu tak ada orang yang beritahu kepada kamu begitu? Qalu bala. Orang neraka jawab, ada, ada. Tapi kami tak ikut. Wa qalu, orang yang dalam neraka ni jawab, kami tak ikut sebab kami tak percaya pada waktu tu. Lau kunna nasma'u, kalaulah kami dengar cakap orang yang bawa ni, iaitu Nabi lah. Kalaulah kami dengar ketika di dunia ni apa yang dia bawa. Au na'qilu, atau kami gunakan akal apa yang dia bawa. Ma kunna fi ashabis sa'id, tentu kami tidak berada di neraka sekarang ini. Semua ayat-ayat ini melambangkan penyesalan orang-orang yang derhaka kepada Allah ketika di dunia. Mereka menyesal sebab keyakinan itu datang setelah mereka mati. Sebab itu saya sebut pada tuan-tuan tadi, puncanya mengapa jadi demikian. Tahap keyakinan tak sampai kepada tahap yang menjadikan dia committed dalam hal agama ini. Ha, itu punca saja tuan-tuan sekalian. Jadi keyakinan itu apabila dah terpampang di depan mata dia.
Dah tak boleh bohong lagi dah. Tapi dah terlewat. Tuhan peringatkan sikap ini dengan surah At-Takasur yang cukup cantik. Saya nak tafsirkan surah At-Takasur yang selalu kita baca. Simple je. Keyakinan apabila realiti di depan mata dah, barulah menyesal. Alhaakumut takasur. Kamu dilalaikan oleh nak banyak, nak harta banyak, nak pangkat banyak, nak kedudukan banyak walaupun secara yang haram. Semua nak banyak. Tak kira dah bujuk lalu lintang patah. Asalkan dapat pengaruh dan berbagai-bagai seperti yang sedang berlaku sekarang di seluruh dunia. Hatta zurtumul maqabir, sikap macam tu berterusan sehingga kamu ziarah kubur. Ziarah sini bukan ziarah kubur pergi melawat orang mati. Sehingga kamu menjadi penghuni kubur. Sehingga kamu mati maknanya. Sikap kamu macam itu sampai ke situ. Tuhan sebut ni kepada orang-orang yang lalai. Sebab Alhaqumuttaka tu kamu dilalai. Mana orang yang lalai begitu jadinya. Sehingga sampai ke mati dia tetap begitu. Kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu. Tuhan sebut kalau jangan bersikap macam itu. Jangan berlalai begitu. Jangan membiarkan kamu dilalaikan oleh benda-benda itu. Jangan, jangan. Saufa ta'lamun. Kamu akan tahu akibat daripada perbuatan ini. Saufa tu kamu akan tahu. Ta'lamun kamu akan tahu. Ta'lamun kamu akan tahu. Saufa tu kamu akan. Bahasa Arab. Jangan bersikap begitu. Kamu akan tahulah akibat daripada perbuatan kamu itu. Ulang lagi. Kalla saufa ta'lamun. Jangan buat begitu. Jangan buat begitu. Kamu akan ketahui akibatnya. Summa kalla saufa ta'lamun. Kemudian Tuhan ulang lagi. Jangan, jangan, jangan. Jangan buat begitu. Kamu akan tahu. Apa yang Tuhan ulang sampai 3 kali, 2 kali ini. Seperti mana kuliah Tuhan ulang 2 kali, bukan? Kita bagi kejap kepada azan ya. Saya terpaksa berlawan dengan masa lah waktu maghrib ni. Memang saya agak. Ya, silakan. Tuan Muazzin, saya sambung sikit lagi. Jangan begitu. Dia ulang, jangan. Jangan begitu. Kamu akan tahu benda yang akibat tak elok perbuatan ini. Perbuatan kamu lalai itu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Jangan begitu. Kalaulah kamu tahu akibatnya dengan penuh keyakinan. Kata yakin tiba. Kalau kamu tahulah akibat perbuatan itu, kamu itu dengan penuh yakin. Jika dulu kamu tak yakin, sekarang kamu akan tahu perbuatan kamu itu dengan penuh yakin. Akibat daripada perbuatan kamu dulu. Apa dia yang meyakinkan kamu? Latarawunnal jahim. Kamu akan lihat neraka jahanam menyala-nyala. Itu akibatnya. Kelalaian kamu, kamu nampak sekarang. Barulah kamu yakin setelah kamu nampak betul-betul. Latarawunnal jahim. Sebab tu peringatan ayat tu penting tuan-tuan sekalian. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian ketika itu akan ditanya kepada kamu. Mana segala nikmat dunia yang kamu kejar-kejar dulu? Mana segala keindahan yang kamu kejar-kejar dulu bujuk lalu rintang patah mana dia? Tu tanya Tuhan tanya melalui ayat itu. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sebab kamu dah nampak petang sekarang ni dengan api menyala-nyala. Mana dia? Segala nikmat kamu yang kamu dapat dulu, sejauh mana boleh menolong kamu. Itu ayat Alhaqumutakasur itu. Cukup-cukup tuan-tuan sekalian memberi pengajaran bagi mereka-mereka yang memahami tafsir ayat dan maksud ayat ini. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, orang yang percaya dan yakin sejak di dunia sahaja, barulah mereka mengubah hidup mereka itu mengikut perspektif yang Islam hendak. Mereka mendirikan solat, mendirikan semayang, memberikan zakat dan berbagai-bagai perkara yang lain. Antaranya Tuhan sebut dalam surah Luqman ayat 4. Alladzina yuqimuna sholata. Orang-orang yang mendirikan solat iaitu orang yang percaya dan yakin tadi. Wa yu'tuna zakata, menunaikan zakat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Kerana orang-orang ini yakin dengan hari akhirat. Yakin sejak di dunia lagi. Bukan yakin yang terlewat tadi. Yakin daripada sekarang seperti kita ni. Saya sebut kita ni yang datang sini lah. Dan orang lain-lain yang beramal dengan Islam. Yang tak yakin macam saya kata tadi lah. Dan firman Tuhan lagi dalam surah An-Naml ayat 82. Wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Terjemahannya. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam ini telah berlaku ke atas mereka, iaitu mereka yang derhaka tadi,
Kami keluarkan makhluk yang bergerak, yang bergerak, yang bernyawa ni manusia, binatang dan seumpamanya dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka-mereka yang derhaka kepada Allah tadi, bahawa manusia ketika dulu mereka tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Itulah akibat kejadiannya. Saya sambung lagi satu, dua poin lagi. Keinsafan tentang hal ini mendapat hidayah dan memberi keyakinan kepada mereka. Sebab orang yang insaf benda itu sejak pada dunia, maka Tuhan akan terus memberi hidayah kepada dia untuk terus dia meningkatkan amal kebajikan dia. Sebab itu kita tengok orang yang buat baik itu tak jemu-jemu untuk buat baik. Saya tengok orang yang rajin baca Quran sampai boleh habis sebulan sampai tiga kali. Kita pun heran. Baca satu hari sampai dua jam, dua tiga juz boleh habis. Kita rasa pelik. Sebab dia yakin, dia rasa benda itu Allahu Akbar. Tanyalah kepada orang-orang yang baca Quran yang rajin. Di samping ada orang-orang yang buat solat-solat sunat yang berbagai-bagai sampai berapa puluh rakaat satu hari satu malam. Kita rasa heran, tetapi kita tak boleh jelmakan perasaan bagaimana mereka buat. Itu semua komitmen yang lahir daripada keyakinan. Surah Al-Jasiyah ayat 20. Hadza basairu lin-nas wa hudan wa rahmatan liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman yang menjadi petunjuk kepada manusia dengan rahmat yang diberikan kepada mereka-mereka yang meyakininya. Kepada mereka-mereka yang meyakininya. Tuan-tuan tengoklah. Iaitu keyakinan kepada rukun-rukun Islam yang saya dah sebut dalam surah Al-Baqarah tu. Ayat 1 sampai ayat 5 kita tengok. Alif Lam Mim. Tuhan yang tahu makna dia. Dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran ini tidak ada sebarang keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Yang beriman tadi siapa dia? Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang bertakwa sini ialah yang beramal dengan hukum-hukum Islam sepenuhnya, yang beriman dengan benda-benda yang ghaib, beriman kepada rukun iman, termasuklah beriman dengan untung baik, untung jahat dan hari akhirat. Wa yuqimuna salata, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mendiri melaksanakan zakat, memberi infak dan sebagainya, kerana cetusan daripada keimanannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan juga mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran ini. Wa ma unzila min qablik, dan juga yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kau, kitab-kitab zaman dulu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin kepada hari akhirat. Berapa kali dah keyakinan kepada akhirat ini menjadi pencetus untuk mereka buat baik dengan penuh komitmen. Ulaika ala hudam mir rabbihim, orang-orang ini sahaja yang mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan orang-orang ini orang yang berjaya. Berjaya di dunia sebab dia membuat benda-benda yang baik. Di segi dunia pun dia berjaya, orang suka pada dia, masyarakat tak susah kerana dia, anak isterinya bahagia dengan dia. Itu maksud kejayaan di dunia. Kejayaan di akhirat, kejayaan utama sekali apa dia? Dilepaskan daripada neraka, masuk ke syurga. Itu kejayaan akhirat. Terakhir sekali, orang-orang yang beriman dengan penuh yakin ni, tuan-tuan sekalian, tidak sedikit pun terdapat sebarang keraguan di dalam jiwanya. Apabila dia tidak ada sedikit pun sebarang keraguan, dia sanggup berjihad dan berjuang demi agamanya, tidak ada limit yang boleh menghalang dia. Itulah sampai peringkat syahid, sampai peringkat berjihad dengan habis-habisan. Surah, tuan-tuan tengok surah Al-Hujurat ayat 15. Ayat ni pendek saja, tapi telah ditafsirkan oleh Said Qutb di dalam Fidlalil Quran 5 atau 6 halaman ayat yang pendek ini. Saya baca ayat ini. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya mukmin yang tulen itu mereka-mereka yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Beriman dengan penuh yakin. Summa lam yartabu, dan mereka tak pernah ragu-ragu lagi dah. Tak rasa dah. Ya tak, ya tak ada. Yakin sepenuhnya. Dan dia membuktikan keyakinannya dengan wajahadu bi amwalihim. Mereka sanggup berjihad dengan harta bendanya. Macam mana berjihad dengan harta bendanya? Kejap. Bagi derma sampai berjuta-juta, ada pejuang-pejuang Islam, jutawan-jutawan Arab yang telah channelkan duitnya kepada pejuang Chechen, kepada pejuang Filipin, pejuang petani sampai berjuta-juta zaman dulu. Kerana keyakinannya. Wa anfusihim, dan dengan nyawanya kalau perlu. Sanggup mati di medan perang. Sebab itu di zaman Nabi, majoriti Nabi berperang, askar Islam lebih sikit daripada askar musuh. Tapi kesemuanya menang. Sebab apa? Pergi dengan penuh yakin, dengan penuh komitmen. Pergi ke medan perang, dua aja niat dia. Niat mati, niat menang atau mati syahid. Kalah nak undur, tidak sekali-kali. Itu peperangan yang Nabi alami. Maka dengan sebab itu ketika
Tariq bin Ziyad menawan Spain, dia bakar kapal-kapal askar Islam yang mendarat di Spain itu, daripada Morocco tu. Apabila ditanya mengapa dia bakar, dia kata, kamu tak fikir lagi dah untuk balik. Untuk balik, rojok ke belakang, tak ada lagi. Kamu mesti lawan habis-habisan. Jadi setelah mereka tidak ada harapan untuk balik semula kerana kapal telah dibakar, 4 hari 4 malam, aku tak silap saya, mereka menawan seluruh Spain. Sehinggalah beberapa ratus tahun menjadi kerajaan Islam yang hebat di Spain. Lepas itu dalam peperangan Salib jatuh semula. Maafkan saya ambil masa sikit. Begitulah tuan-tuan sekalian, mengapa komitmen kita berbeza sekarang ini tentang penghayatan Islam ini. Orang yang uzur, orang apa dia sanggup datang ke masjid, yang tak uzur tadi boleh pergi ke tempat lain. Apa sebab? Tahap keimanan dan tahap keyakinan mereka tentang hal-hal lepas mati. Janganlah kita nak buat benda agama ni, kita nak melihat segala balasan, segala reward di dunia. Dia tak akan dapat, melainkan keyakinan kita kepada benda-benda akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.